Tuhan, mata kamu tuh udah gak melaan di sana kemana. Cuma sisa berapa orang. Terapkan itu selalu, bila masih ada kesempatan, ini ilmu dan perlindungan. 1, 2, 3. Kita harus berdua.
dan harus menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana tadi pilihnya? Dengan cara apa dia menyelamatkan ayahnya? Itulah caranya atau bentuk yang dia lakukan untuk menyelamatkan ayahnya ya. Jadi pengaplikasiannya nanti untuk adik-adik semuanya ada banyak hal ya untuk mencoba menjaga dan merawat orang tua kita. Hey,